Iya, kita play kan. Nah, Ini dia. bagian sini. Jadi ini speknya ada 1, 2, 3. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini saya akan melanjutkan lagi nih program latihan pika. Ya, jadi ini sudah part kelima, mungkin ini part 6 atau ke-7. Ya, begitulah. Jadi kita latihan tetap di underfloor dengan latihan yang berbeda terus. Pokoknya latihan yang berbeda. Ya, teman-teman pada semangat untuk membakar lemak dan jadi suspek nantinya. Pastinya ini semua dari proses-proses ya, tidak semudah yang teman-teman lihat. Ini otot serratus. Nah ini V ya. Oke, buat yang baru bergabung jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, enjoy the video. Oke, sebelum kita mulai, kita stretching juga seperti biasa, cium kaki ya. Karena ini saya belum bisa, jadi saya latihan terus. Yang pertama, Wiswian Kif ya. Oke, 20. Kita lanjut gerakan kedua. Lanjut gerakan ketiga ya, gerakan ketiga seperti ini. Jadi ini fokus di bagian sini, oblik dan serratus, dan pastinya fikat juga. Biar sama ya. Oke, sudah dia gerakannya. Oke, kita lanjut gerakan ke 4 ya. Gerakan ke 4, kita pakai handuk ya. Kita ambil dengan mudi handuk. Di handuknya di bagian kaki ya. Sudah dipijak seperti ini ya.
dan memang harus keramiknya licin, itu lebih enak. Ini agak payah tampilan di sini. Biasa empat gerakan ya, untuk gerakan keempat saya tambah satu set lagi ya, jadi gerakannya masih sama set yang saya tambah aja. Oke, kita mulai. Oke, jadi kita lanjut satu gerakan lagi ya. Oke ya, kita langsung closing aja sekalian kita push tembak. Oke teman-teman, kita flag ya, jadi motor ini yang kita flag kan. Nah ini dia, nah bagian sini. Jadi ini si speknya ada 1, 2, 3. Oke, kita pusing bagian belakang. Nah, ini kita lihat simetris bahu ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Ini mungkin V-cut ya. Jadi di video sebelumnya saya telah membilang ya. Mungkin saya lupa juga karena lagi semangatnya buat V-cut, jadi V-cut terus ya. Karena di video kemarin saya telah bilang kalau sudah V-cut 45 ini mungkin tidak saya buat lagi. Jadi berhubung banyak request yang buat, ya saya tetap buat lah. Jadi sesuai request subscriber pengennya gimana, intinya tentang hal positif. Oke,
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share juga video ini ya, jika bermanfaat buat teman-teman. Jadi latihan ini cocok sekali buat pemula ya. Tidak dianjurkan buat yang sudah sering latihan ataupun advanced, intermediate, dan lainnya. Oke, jangan lupa follow Instagram saya, Fauzan_Warot, dan TikTok saya juga sama seperti Instagram. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.